Review 10 brand high mixer di bawah 500.000. Nah, di depan aku udah ada brand Philips, Cosmos, Panasonic, Mito, Miyako, Maspion, Boldi, Olike, Scarlett, and Advance. Di sini kita hanya beli hand mixer yang harganya di bawah 500.000 aja, yang ada di Bali ya guys. Jadi kalau ada brand-brand yang belum masuk, kami mohon maaf mungkin karena harganya di atas 500.000. Oh iya, di sini juga ada beberapa brand yang emang kebetulan kita sudah punya dari zaman dulu. Jadi harganya udah pasti agak berbeda dengan sekarang ya. Mixer itu jenisnya ada banyak banget, mulai dari hand mixer, stand mixer, spiral mixer, planetary mixer, dan masih banyak lagi. Tapi di video kali ini kita akan bahas yang hand mixer aja. Dari sebuah brand ini rata-rata berasal dari Indonesia, tapi ada satu brand yang kata tim aku dari USA, yaitu yang Boldi. Karena kali ini kita tidak akan membahas bahan baking, jadi tesnya akan sedikit berbeda ya. Untuk di video kali ini kita akan ngebahas soal harga, untuk area Bali, berat, desain, kecepatan, dan juga daya listrik. Yang pertama, kita akan ngebahas dulu soal harga-harganya. Ini dia untuk harga-harganya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk yang paling premium itu ada Mito, Panasonic, dan Philips yang harganya di atas 400.000. Sedangkan yang paling ekonomis ada brand Miyako, Advance, dan Scarlett yang harganya di bawah 200.000 saja. Bahkan kata timku, kalau beli langsung di Jakarta, ada beberapa brand yang di bawah 100.000 loh. Untuk part yang kedua, sekarang kita akan ngebahas soal desain. Oh iya, by the way, di sini tim aku udah tutup semua nama brandnya, jadi aku nggak tahu ini yang mana aja. Agar hasil reviewnya bisa seobjektif mungkin. Tapi mohon maaf, ada beberapa brand yang sering aku pakai, jadi pasti aku langsung tahu ini brand yang mana. Contoh yang seperti ini adalah Philips, dan yang ini sepertinya Panasonic. Oke, sekarang kita akan ngebahas satu persatu hand mixer ini. Oke, sekarang kita akan ngebahas hand mixer yang pertama dulu, yaitu yang ini. Dari looks-nya, ini bentuknya klasik, mini. Tapi ukurannya lumayan kecil ya, kayak satu tangan aku doang kayak gini. Untuk handle-nya, kalau untuk tangan aku ini pas, cuma kalau ada tangannya lebih gede daripada aku, bisa jadi ini nggak muat. Karena ngepas banget. Lalu untuk speed-nya itu ada 1-7, jadi banyak kayak kontrolnya. Neck turn-nya agak susah, berat. Lalu untuk attachment, dikasih 2 attachment. Satu yang ini, kayak yang untuk whisk biasanya, nge-whip. Lalu juga ada yang attachment untuk roti, seperti ini. Copot pasangnya nggak masalah. Dan enaknya ini karena kiri kanannya sama, jadi bisa saling menggantikan kadang kiri kadang kanan, jadi bagus. Oke, sekarang kita tes suaranya. Not bad, nggak akan ngagu tetangga. Aduh, dengar ya. Oke, untuk yang baru-baru mulai kayaknya oke, tapi terlalu kecil. Next, kita bahas yang kedua. Gak usah disebut lagi brandnya, aku udah tau ini brand apa, karena aku sering banget pakai. Ini udah kita udah pakai kurang lebih 4 tahun kayaknya, 3-4 tahun kita pakai dan masih awet brandnya ini. Ini ukurannya lebih besar dari yang nomor 1 tadi. Looks-nya aku suka, aku beli ini karena warnanya merah. Lalu untuk handle-nya, ini ketika tangan aku masuk masih ada rongga. Lalu untuk speed, ini karena kita udah pakai bertahun-tahun, speednya udah gak kelihatan dong. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ada 5, ini ada 5. Maju mundurnya gampang. Ini effortless. Dan kecepatannya juga lebih berasa lebih powerful. Tapi minusnya dari hand mixer ini yang aku pribadi mau kasih saran, kalau bisa kiri sama kanannya itu sama-sama ininya, bawahnya. Tapi karena ininya beda, nah kalau sekali rusak harus beli lagi. Kalau kalian mau copotin, nggak perlu pakai tangan lagi. Kalau ada daun-daunan kan kotor ya kalau ditarik pakai tangan. Di brand ini, kalian tinggal tekan tombol ini, copot. Jadi tangan kalian nggak perlu kotor. Tapi ini ada minusnya juga, tadi ini aku kelihatan di bagian sini. Karena di bawahnya ada lubang, biasanya ketika kita ngaduk suka masuk adonan. Lalu kita akan sekarang tes untuk suaranya. Suaranya lumayan lebih besar dibandingkan yang nomor 1 tadi, dan kecepatannya juga lebih berasa lebih powerful. Oke, sekarang kita akan ngebahas hand mixer yang ketiga. Pertama kita akan ngebahas soal looks dulu. Untuk warna aku suka, warnanya pink, imut banget, lucu ya, kayak alien gitu. Kalau untuk handle juga ngepas tapi masih ada rongganya sedikit. Lalu untuk tombol ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Naik turunnya juga gampang, nggak susah. Lalu ini dikasih juga ini ya? Iya. Oh, ini bisa untuk kayaknya nyimpan alat-alatnya. Dikasih sama 2 attachment. Dengan attachment yang aku suka yaitu kiri kanan bisa saling menggantikan. Oh, bisa, bisa. Lumayan powerful. Cukup powerful, suaranya juga kenceng tapi bukannya mengganggu begitu.
kecil-kecil cabai rawit nih. Ya aku suka. Beratnya juga ringan, bukan yang berat. Enak. Gampang dibersihin. Ada lubang? Nggak ada lubang. Aku suka banget di bawahnya. Nggak ada rongga untuk nyimpen kotoran-kotoran seperti tepung dan lain-lain. Tapi motornya di dalamnya itu kayak motor kipasnya. Kipas-kipas portable gitu loh. Ada kipas-kipas kecil gitu. Kita akan ngebahas hand mixer yang keempat. Mirip sama yang ini. Mirip ya warnanya ya. Tapi bentuknya klasik banget. Super klasik. Dikasih juga dua attachment. Attachmentnya juga mirip sama yang nomor 2. Beda. Aku penasaran sih apa fungsinya, kenapa bisa beda. Kalau beda, berarti lubangnya juga nggak bisa sama. Ini di kiri, ini di kanan. Berarti sama-sama yang nomor 2 tadi. Yang ininya lebih besar selalu di kiri. Berarti ini sayangannya ini, karena mirip banget. Lalu untuk kecepatannya juga sama seperti yang warna merah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Enak, tapi ada bunyi kretek-kreteknya. Sehingga memberikan kesan kayak agak murah daripada ini. Mirip banget. Tapi ini ada yang beda nih. Ada tombol tersembunyi di dalamnya nih. Ini ada turbo di sini. Kalau yang merek ini, turbonya di depan. Enak nih. Ternyata turbo ini fungsinya itu ketika kita low speed, sesekali kita mau kenceng, bisa tekan turbo. Tanpa harus mindahin kelima. Tapi ternyata yang brand ini, turbonya itu ada di bawah. Lucu juga ya. Kayak gini, kedengeran? Ini aku penasaran sih sejarahnya bagaimana sampai dua hand mixer ini mirip banget dari segi model. Lalu untuk joinan desain yang nomor 2 itu dia lebih rapet, rapi, bersih. Lalu untuk yang nomor 4 dia ini kayak masih agak kebuka-kebuka gitu. Kayak gini. Sekarang kita akan ngebahas hand mixer yang kelima. Ini tapi mirip banget, kok mirip? Tapi ini brand yang berbeda? Belinya beda, cuma pilih kita ya sama, cuma di repack. Coba kalian lihat, beda soalnya. Dipegang berasa beda, cuma by looks sekilas ini mirip banget dua ini. Coba, ini kabelnya pendek ya, 2, 3, 4, ejectnya kan di tombol berbeda. Kalau ini enggak, ternyata di sini, ditekan. Kayak gitu, tapi enggak langsung copot ya, harus pakai tangan juga. Oke, kita mulai ya. Oke, suaranya. Kalau aku mengganggu banget sih. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya juga nggak lurus gitu loh. Merang-merang gini. Oke, sekarang kita masuk ke hand mixer selanjutnya. Ya ini kok ada tempatnya kayak ini, lucu banget. Ini juga ini aku suka banget. Yang again aku bilang kalau attachment-nya itu sama. Jadi kiri-kanan bisa saling menggantikan. Modelnya cukup unik. Aku suka warnanya modern. Tapi ini enak banget loh. Handle-nya. Megangnya enak banget karena luas. Luas banget, Danik. Enak banget, ini luas banget. Cuma ada satu yang agak mengganggu, bentar. Iya, agak mengganggu di sini, tombol. Seandainya kalau pegangnya begini sih nggak apa-apa, kita bisa kontrol begini ya. Tapi kalau pegangnya kan kadang ngaduk lama, kita megang tuh kayak gini. Nah, kalau kita megang kayak gini, nah kalau mau pindah tangannya agak begini, agak mengganggu, ngerti nggak sih? Agak mundur gitu loh. I wish ini maju sedikit. Lalu tombolnya juga 1-5, gampang naik turun. Oke, ada tombol turbonya dan juga ada ejectnya juga. Sekarang kita tes suaranya. Suaranya paling kenceng di antara semuanya. Benar nggak? Jadi kalau kalian mix ini malam-malam, pasti kedengaran tetangga. Pasti kedengaran sampai kamar, karena lumayan besar. Oh, ternyata ini beda juga, ini beda. Ini beda, yang untuk hooknya dia beda. Kalau yang ini bisa saling menggantikan sama. Kalau ini hooknya agak beda dikit, ada tombol yang ininya. Ini modalnya warnanya aku suka, desainnya juga minimalis, unik. Beratnya termasuk berat, tapi oke, okay, masih oke, okay, nggak masalah. Oke, okay, sekarang kita akan ngebahas hand mixer yang ketujuh. Ini lumayan berat, beratnya itu kayak dari 1 sampai 6 tadi, ini yang paling berat. Terus untuk desain, ini bisa kategorian klasik ya, super klasik kayak zaman-zaman 10 tahun yang lalu. Lalu ini lucunya juga ada gambar-gambar kayak gini, tadi nggak ada yang gambar-gambar ya. Ada, tapi gambarnya lebih minimalis. Lalu untuk handle, ya pas, tapi masih enak, ada rongganya, aku masih suka. Bukan yang, tapi kalau begini agak mepet ya. Coba lihat, tangannya mepet. Gini, kelihatan rongganya, nggak ada rongga. Lumayan ini, kalau dipegang juga cepet capek kalau yang ini ya. Sayang banget. Tapi coba kita tes dulu untuk attachment-nya. Tapi attachment-nya aku suka banget, karena again, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Nggak beda. Kecuali yang hook-nya beda. Oh, lalu untuk speed-nya sama, nggak ada nomornya. 4, 5. Ada 5. Speed-nya ada 5. Oh, ada nomornya.
Tapi nomornya itu lucu. Nomornya itu keluar kalau kita putar kayak gini. Lalu ada tombol eject juga. Tapi ini nggak ada turbo. Oke. Ini baru speed 1, tapi tenaganya, kecepatannya itu sama seperti nomor 5-nya hand mixer yang lain. Dan nomor 1 aja, badannya itu juga getar. Ini suaranya paling kenceng di antara 1.7, speed-nya itu sama kayak stand mixer. Super-super good. Gue merasa ini juga bisa jadi tahan banting juga sih ini, karena saking berat. Gue yakin ngaduk apapun jadi pakainya jadi cepet jadi banget selesainya. Next, yang nomor 8, oh! Yang klasik juga. Ini super klasik. Kalau yang lain kan tadi gue bilang gambarnya unik, gambarnya kayak faktor-faktor zaman dulu. Tombolnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada tombol eject-nya juga, nggak ada turbo. Yang model-model lama ini nggak ada turbo loh. Tapi ini aku agak kurang suka desainnya. Ini ada joinan di sini. Kalau yang lain kan nggak ada. Joinannya rapi, ini joinannya kurang rapi. Coba ya kita pasang, dapat dua attachment juga. Attachment-nya seperti yang aku suka, seperti biasa, bisa ke kiri, bisa ke kanan, nggak masalah. Lalu untuk handle-nya aku suka, nggak ada tombol di atasnya yang mengganggu, jadi enak grip-nya. Lalu di sini pegang masih oke, ada rongga juga, di sini juga masih ada rongga, oke. Oke, kita coba speed-nya. Suaranya enak, dia tadi kan agak ribut-ribut ya. Ya ini kayak agak vakum, kayak vakum, cuma dari segi desain agak kurang aja sama dari segi berat, tapi it works perfectly. Plusnya attachmentnya aku suka. Nomor 9. Nah ini buka rahasia lagi, aku juga sering pakai yang ini. Ini salah satu brand yang aku suka pakai. Ada dua brand yang aku selalu pakai di Cicita. Yang ini satu warna putih sama yang warna ini. Ini aku juga suka. Kenapa aku suka brand ini? Satu, dia clean, bersih, putih. Tapi bukan berarti nodanya nggak bisa hilang ya, ini tipe plastik yang gampang dibersihin. Lalu untuk handle, ya enak, nggak gripnya, nggak ada tombol yang ganggu. Kelihatannya ininya kecil tempatnya, tapi tanganku pas masuk ada space. Tadi ada beberapa yang padat banget, ini aku masih enak. Lalu untuk tombol ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga sama aku suka ini yang nggak terlalu lancip, nggak sakit di jari, gampang diputar. Lalu tapi ini tidak ada tombol turbo. Tapi ada tombol eject-nya. Yang aku juga suka dari mesin ini adalah attachment-nya. Kalau attachment-nya itu enak, bisa saling menggantikan. Dan ada eject-nya. Eject-nya jalan, berfungsi dengan baik. Sekarang kita tes speed-nya. Suaranya. Suaranya lumayan kenceng, cuma tidak sekenceng yang ini, dua yang tadi. Cuma ini agak berat ya. Tapi berat, tapi powerful. Plus minus. Kalau ini aku sukanya karena attachment-nya. Pokoknya aku sukanya karena ringan. Oke, sekarang kita udah yang terakhir. Ini juga, ini malah mirip ini loh. Ini mirip lampu, senter. Jangan kasih lubang jadi kayak senter deh. Kayak thermos juga, tapi ini juga lumayan berat, salah satu yang berat. Nggak ada lubang di bawahnya sehingga tidak ada yang adonan bisa tersembunyi. Lalu handle-nya, ya oke, grip-nya oke. Ini yang aku bilang grip-nya yang aku suka ya, jadi nggak ada tombol yang mengganggu ketika kita pegang seperti ini. Oke, space-nya juga enak banget. Super enak. Masih banyak space-nya. Lalu untuk tombol ada 1-5. Ini juga enak. Gampang. Attachment-nya juga perfect. Bisa saya menggantikan. Aku tekan. Nice. Untung berfungsi. Tadi yang nomor 4, 7, 8. Itu bisa eject-nya, tapi harus super-super pakai tenaga dalam. Mbak, 1, 2, 3. Suaranya enak ya? Enak banget. Enak suaranya, kayak malam-malam baking gak apa-apa. Gak terlalu ganggu lah. Naikin speed-nya. Ini speed-nya naik loh. Tapi gak naik loh suaranya. Lagi ya. Berasa tinggit banget. Ini 3 ya sekarang ya. Gila sih ini. Ini 6. Ini udah 5 maksimum. Dan suaranya cuma begini. Aku rekomend banget yang ini. Ada SNI-nya. Modelnya kayak center, lucu. Tapi agak berat aja, cuma bagus lah kayak. Yang terus yang aku suka lagi dari mesin ini, itu nggak ada lubang untuk sembunyi bahannya itu loh. Barang-barang kotor. Kalau yang ini kan ada. Tadi yang aku mentionnya kayak gini, kotor. Oh ya, di video kali ini aku juga akan ajak tim PSD aku untuk bantu voting desain mana yang kira-kira mereka paling suka.
untuk yang tes yang pertama yaitu desain, ada 5 desain yang aku suka, yaitu yang pertama, yang nomor 2, yang warna merah yang udah lama aku pakai selama kurang lebih 4 tahun. Lalu ada nomor 3, itu yang warnanya pink, lucu banget, aku suka juga. Lalu ada yang nomor 6, itu yang kayak tadi, yang kayak vakum tadi. Warnanya merah, minimalis, tapi aku suka karena ada tempat attachment untuk wisp dan hooknya tadi. Lalu yang keempat, aku suka yang nomor 9, itu yang classic white, putih, bersih. Dan yang terakhir, aku suka juga nomor 10, yang modern, minimalis. Ada warna hitamnya, ada kayak aluminium yang gitu juga. Dari 5 desain ini, aku pribadi suka banget yang nomor 5. Nah, kenapa aku suka yang ini? Karena desainnya kecil, lalu handle-nya juga enak, nyaman, gak ada yang mengganggu, lalu di sini juga masih longgar. Lalu untuk bagian udara mesinnya juga hampir gak kelihatan dan tidak ada bagian lubang-lubang untuk di mana kotoran-kotoran bisa sembunyi. Jadi enak banget nih, minimalis, bagus, tapi hanya minusnya sedikit, dia agak berat aja. Ketika dipegang kayak gini dia berat, cuma ketika handle ini enggak seberat ketika pegang seperti ini. Tapi dibandingkan 9 desain yang lain, ini dipegang agak lebih cepat capek. Tapi kalau design only, aku suka banget yang ini. Sekarang aku akan cek berat dari masing-masing hand mixer ini. Berat dari hand mixer ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan ya. Karena kalau dipakai setiap hari, hand mixer yang terlalu berat akan mudah membuat tangan kita lelah. Dan ini dia hasil timbangannya. Oke, setelah tim aku timbang satu persatu hand mixer ini, untuk yang paling berat itu ada di brand Maspion dan juga Mito. Dan yang paling ringan itu ada di brand Scarlett dan juga Advance. Oke, di part yang keempat, sekarang kita akan masuk ke poin yang paling penting ketika kita memilih mixer, yaitu kecepatan. Oh ya, hand mixer ini, opsi speednya juga bermacam-macam ya. Ada yang low, medium, and high. Ada juga yang memiliki opsi 1-7. Di sini kita akan melakukan tes dengan kuantitas krim yang sama dan kecepatan maksimum di setiap mesinnya. Oke, dari tes kecepatan tadi, kita whipping creamnya satu persatu dengan kuantitas yang sama. Ternyata yang paling cepat itu ada nomor 7. Lalu, untuk yang lainnya semuanya mirip-mirip. Kecuali nomor 1 dan nomor 5, ini yang paling lama karena ukurannya juga paling mini di antara semuanya. Jadi, powernya tidak sekuat yang lainnya. Kalau yang lain, selain 1, 5, dan 7 itu mirip-mirip, hanya yang membedakannya itu adalah kenyamanannya. Ada yang berat, ada yang handle-nya agak kurang nyaman, lebih kayak gitu. Untuk part kelima, kita akan ngebahas soal daya listrik. Buat yang daya listrik di rumahnya terbatas, harus memperhatikan hal ini ya. Dan ini dia list daya listriknya. Nah, berdasarkan informasi di packagingnya, kita menemukan ada 3 hand mixer yang daya listriknya paling kecil, yaitu Olight, Advance, dan juga Scarlett. Dan yang paling tinggi itu ada di brand Mito, yaitu di 350-an. Nah, dari 10 mixer ini, mana nih yang Chef Loven dan tim paling suka? Kalau kita nilai secara keseluruhan dari looks, lalu berat yang nggak terlalu berat, lalu dari handle-nya yang masih ada rongganya, pegangnya enak, tidak sempit, lalu dari segi tombol yang enak di ke kiri, ke kanan, atau maju mundur, lalu tidak sakit, lalu juga ada feature-feature-nya dari harus komplit ya, ada eject-nya, ada turbonya, ada speed-nya. Lalu dari segi tidak bisa nyimpan-nyimpan kotoran, kalau untuk penggunaan sehari-hari, aku suka di nomor 2 dan juga nomor 9. Dan ini adalah kedua brand yang memang aku pakai selama ini. Ini udah 4 tahun, yang ini udah setahun lebih. Jadi agak bias sedikit karena aku juga tahu ini brand yang mana aja. Tapi aku juga akan kasih tau lagi alasan kenapa aku milih kedua brand ini, karena aku udah pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi aku bisa garansi kalau kalian pakai ini plusnya, ini minusnya gitu. Bukan berarti brand yang lain gak bagus-bagus juga, cuma aku baru kenalan hari ini. Dan setelah dites ke-10-nya, aku tetap masih jatuh cinta kedua brand ini. Dari segi looks, dua-duanya minimalis, cakep. Lalu dari segi handle, keduanya juga enak gripnya, tidak menghalangi apapun, tidak ada tombol di sini. Lalu dari segi masuk ke dalam, lihat keduanya masih ada space, tidak masalah. Lalu dari segi feature-nya juga ada tombol eject, lalu ada speed yang bervariasi 1-5, lalu juga ada tombol turbo. Oh, tapi ini tidak ada turbo.
sehingga nih nilai plus 1 di sini. Lalu untuk bagian dalam, untuk bagian kipasnya juga sama ya, kurang lebih. Lalu untuk bagian belakang, sama-sama ada bagian untuk bisa kesembunyi kotoran-kotoran seperti tepung. Jadi nilainya sama, untuk dari segi suara juga nilainya sama. Sekarang kita ke attachment. Kalau untuk Philip, minusnya adalah di sini. Attachmentnya yang berbeda. Sehingga kalau yang kiri khusus kiri, yang kanan khusus kanan. Gitu, tidak bisa saling menggantikan, itu minusnya. Kalau dari segi berat, ini lebih berat sedikit. Jadi kalau di scoring, kalau yang tadi warna merah ini, minusnya hanyalah di attachment. I wish attachmentnya itu bisa saling menggantikan. Jadi lebih efisien, karena aku punya 4, jadi enak. Gak usah nyari nih pasangannya yang mana, tinggal colok aja. Gitu. Sedangkan kalau yang ini, dari segi desain, warna, semua bagus, attachment aku juga suka banget. Jadi kalau punya 4, gak pusing nyarinya. Hanya minusnya agak lebih berat sedikit dibandingkan yang ini. Jadi tadi nilainya udah minus 1. Tapi ternyata, tadi aku baru sadar, yang ini ada turbo, yang ini gak ada turbo. Sehingga pemenang kita hari ini ada di sini. Nah, sebelum kita akhiri video ini, aku mau informasikan sekali lagi, semua hand mixer yang kita trial tadi itu bagus, tapi setiap hand mixer punya plus dan minusnya masing-masing. Ada yang harganya rendah, tapi powerful, ada yang harganya tinggi, tapi mungkin gripnya kurang oke. Jadi plus minus, ada juga yang daya listriknya tinggi dan rendah, jadi nanti kalian harus sesuaikan lagi sesuai kebutuhan kalian. Mungkin kalian nyari yang powerfulnya tinggi, tapi nggak masalah berat, kalian bisa pilih brand yang itu, gitu. Oh ya, karena hand mixer kita ada banyak banget, jadi kemarin kita juga ada kesempatan untuk berbagi ke teman-teman kita di Instagram. Jadi kalau kalian juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama, follow kita di Instagram ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Chef Loven, over.